Guys, ini adalah video aku sebelumnya, yaitu ke Curug Nangka. Setelah ke Curug Nangka, aku mau ajak kalian nih guys ke tempat nongkrong di Kopi Daung Bogor. Setelah kita berwisata dari Curug Nangka yang lumayan ekstrim tempatnya, kali ini kita mau review tempat ngopi guys di daerah Bogor, Jawa Barat. Ini saat ini kita sedang berada di Kopi Daung. Lokasinya di Kampung Cipare, Desa Pancalati, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian lokasi tempatnya juga lumayan besar ya guys, terus nyaman juga, terus adem, banyak hutan pinusnya, kemudian luas tempatnya. Kita saat ini mencoba ya guys, gimana nih rasanya si Kopi Daung yang lagi hits katanya di Bogor. Kita cobain nih rasanya ya guys. Ini adalah es Kopi Daung yang terkenal di sini. Ini kalau kalian di sini ini harus banget cobain guys es Kopi Daung. Kita coba ya rasanya gimana. Rasanya enak guys, kopinya terasa, kemudian gulanya pas. Jadi ini ada unsur gula arennya, terus gulanya pas, kopinya kerasa dan juga nggak terlalu manis-manis gitu, jadi pas kopinya, enak. Kalian harus coba nih es Kopi Daung ya guys, rekomen banget buat kalian warga Jakarta dan warga Bogor. Ya ini selanjutnya, selain es kopi, ini aku juga pesen es coklat. Untuk harganya nanti lihat di bawah ya guys. Kita cobain ya es coklatnya. Coklatnya enak banget guys. Jadi coklatnya itu kerasa banget. Terus kita cobain. Itu coklatnya kerasa, nggak terlalu manis banget, tapi coklatnya enak kerasa. Ini juga harus dicobain ya, rekomen juga di es Kopi Daung. Selain es Kopi Daung, ada es coklat. Guys, ini selain kopinya enak banget, wajib dicoba. Kemudian, ini tempatnya juga luas guys, nyaman banget, enak banget buat nongkrong bersama keluarga, bersama teman-teman, karena tempatnya adem guys. Di belakangnya itu kayak ada hutan-hutan pinusnya gitu, jadi enak banget lah buat nongkrong. Kemudian apalagi kita ini habis kena wabah COVID-19 ini ya guys, kalau kalian cari tempat nongkrong, cari tempat buat refreshing, selain ngopi itu juga bisa buat nongkrong juga. Dan ini bukanya itu pukul 9 pagi guys, kemudian tutup
tutupnya pukul 9 malam. Apanya? Kak Widya? Dan Kak Ivan? Pokoknya rekomendasi para guys buat Kak Widya datangin tempat ini, harus banget. Kak Widya? Coba datang Kak Widya? Kopi Daun. Kak Ivan? Mantap. Nih guys, kita review tempat di Kopi Daun. Nih, di belakang aku itu kayak ada buat tempat foto, kayak rumah gitu ya, buat tempat foto. Ini bisa banget buat tempat foto. Kemudian belakang itu ada hutan pinus. Ini kalau siang-siang kesini juga adem ya guys. Terus selain kalian nongkrong cukup nyaman di sini, ini juga tempatnya free wifi, jadi wifi-nya free, bebas kalian akses. Dan ketika kalian dapat struknya, itu langsung di bawahnya itu dikasih tahu password wifi-nya. Kalian mau ke Kopi Daun itu tetap akan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Dengan yang pertama, kalian wajib pakai masker kemanapun kalian pergi, dan di Kopi Daun semua pengunjung, semua tugasnya juga pakai masker guys. Kemudian tempatnya ini social distancing guys, jadi nggak boleh dekat-dekat. Kita mau masuk di Kopi Daun itu suhu tubuh kita dicek juga ya guys, dan pastikan suhu tubuh kalian di bawah 27 derajat, oke? Guys, sekian dari Kopi Daun. Semoga